Hello Peanuts Gang. Saat kita melakukan kebiasaan yang berulang-ulang, tanpa kita sadari hal tersebut akan meninggalkan bekas yang bentuknya menakjubkan loh. Nah, apa kamu penasaran seperti apa aja itu? Yuk deh langsung aja. Inilah bukti-bukti menakjubkan yang dilakukan dari aktivitas berulang kali. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombolnya yang ada di bawah ya. Soalnya biar kamu gak ketinggalan video seru lainnya dari TSP. Console Box Mobil. Sesuatu hal yang dilakukan dengan terus-menerus di tempat yang sama biasanya akan meninggalkan bekas, guys. Sama halnya yang dilakukan oleh seorang pengemudi taksi online ini. Ia memiliki kebiasaan menaruh lengan pada console box mobilnya dan di posisi yang sama. Kebiasaan tersebut membuat permukaan console box menjadi rusak hanya di tempat yang sering digunakan aja. Sementara bagian konsol yang lainnya masih terlihat mulus tuh, guys. Tempat berputar tangga. Nah, gak jauh beda sama yang satu ini. Kebiasaan berputar menuruni tangga yang dilakukan oleh anak-anak salah satu sekolah SMA ini membuat lantai menipis dan membentuk lingkaran hitam. Sementara lantai yang lain terlihat mulus-mulus aja tuh. Piano. Piano yang satu ini kayaknya nampak usang banget ya, guys. Soalnya terlalu keseringan dipakai. Tombol kunci pianonya aja sampai bergelombang dan meninggalkan noda begitu. Sepertinya pemilik piano ini pakainya tiap hari kali ya. Telapak kaki. Nah, ini terbilang luar biasa banget deh, guys. Sebuah cetakan telapak kaki tercipta di lantai sebuah biara. Diketahui, cetakan telapak kaki ini tercipta dari seorang biksu Buddha yang ibadah ribuan kali setiap hari selama 20 tahun di tempat yang sama persis. Bahkan kedalamannya pun mencapai 3 cm. Tombol keyboard. Saat kita membeli sesuatu, biasanya akan membayar ke kasir ya, guys. Tapi kamu pernah kebayang gak sih kalau mesin kasir tersebut terus-menerus melayani pelanggan? Nah, kamu lihat aja nih sebuah keyboard mesin kasir di toko yang telah digunakan selama 10 tahun. Terlihat usang banget ya, guys. Bahkan bagian tombol enter pun sampai bolong begitu. Emosi banget kali mencetnya. Lilin. Siapa di sini yang masih menggunakan lilin kalau mati lampu? Pasti masih banyak kan? Nah, kamu harus lihat nih, guys. Tumpukan bekas lelehan lilin di tempat yang sama. Jadinya kayak gunung begitu ya, menakjubkan banget. Dinding. Saat kita ingin mengganti suasana baru, biasanya kita akan menimpa warna dinding yang lama dengan cat baru. Nah, kalau ini dilakukan hal berulang-ulang, hasilnya jadi menakjubkan banget nih, guys. Lihat aja nih, saat lapisan cat ini dikelupas, terlihat lapisan warna-warni di dalamnya. Mirip rainbow cake ya. Lantai salon cukur. Guys, saat tukang cukur memotong rambut pelanggannya, mereka akan mengitari untuk mendapat hasil potongan rambut yang rata ya. Nah, saat mengitari pelanggannya dilakukan berulang-ulang, lantai salon tersebut meninggalkan bekas mengikuti jejak tukang cukurnya tuh. Jadi licin banget kan lantainya? Sandal tidur. Waktu memang bisa mempengaruhi apapun. Sama halnya dengan sandal rumah yang memiliki seorang pria ini, guys. Sandal yang ia gunakan selama 5 tahun ini terlihat buluk banget ya. Dan karena hal ini, membuat sang istri memberikan yang baru dengan bentuk serupa, guys. Ketara banget ya bedanya. Nah, guys, apakah kamu juga mengalami hal sama seperti mereka? Share di komen yuk. Terima kasih.